Halo teman-teman, Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku mau buat bagaimana cara mudah mengganti sampul foto di YouTube. Nah, di sini kalian bisa pakai buka UC Browser Plan atau bisa dari Google Chrome. Ya, klik aja Google-nya. Terus muncul tampilan seperti ini, langsung aja kalian ketik YouTube Desktop. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian pilih, dia ada dua pilihan yaitu login sama sign in. Nah, kebetulan aku sudah pernah login, jadi aku login. Tapi kalau kalian belum pernah login, kalian harus login dulu pakai email kalian sama passwordnya. Nah, tunggu aja sebentar, lalu klik aplikasi yang kalian pakai tadi untuk men-search. Nah, di sini kalian masuk ke menu dashboard yaitu yang pojok kiri. Nah, terus kalian lihat di lihat channel. Nah, di sini aku perbesarkan, klik di lihat channel. Nah, tampilannya seperti ini. Kalian lihat di pojok kanan, kalian klik aja akan muncul seperti ini, klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, ada upload foto, foto Anda dan galeri. Nah, di sini aku akan jelaskan upload foto itu apa. Upload foto itu dia kita pilih dari memori handphone kita, sedangkan foto Anda itu foto yang udah pernah kita jadikan sampul sebelumnya. Sedangkan galeri dia sudah tersedia dari YouTube sendiri foto-foto tersebut. Nah, aku contohkan ya, di upload foto kalian klik aja tombol biru. Klik foto dari komputer Anda, klik aja di situ, lalu pilih filenya. Nah, di sini kalian cari fotonya yang mau kalian jadikan sampul. Kebetulan aku udah pernah buat, jadi aku cari foto sampul yang pernah aku buat sebelumnya. Aku pilih, klik aja, dan akan muncul tampilan seperti ini. Klik tombol biru, pilih. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, dia akan menyimpan. Dan tada, jadi deh foto sampulnya sudah jadi. Nah, cukup itu sekian aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. See you on my next video. Jangan lupa like, comment, and share ke sosial media yang kamu punya. Serta support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.